Selamat datang di channel saya, Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Yeah.
Sekarang buka Yohanes 3 ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggalkan ular di padang gurun, dan sama seperti Musa meninggalkan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggalkan. Ini itu yang sudah tua akan menangisan seorang anak atau tidak? Tidak ya. Nah, apa yang terjadi ketika dia tidak percaya akan berita yang disampaikan oleh malaikat Gabriel? Coba baca di situ. Kejadian yang 27. Dan yang TV dulu. Kemudian lima bulan mengendarai untuk bersalin dan dia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta anak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datang mereka pada hari yang ke-8 untuk menyenangkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria dengan nama Bapa. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.